Guys, kembali lagi dengan aku Elizabeth dan Ricky. Kali ini kita ditantang dan menantang. Betul enggak? Bener, kita bisa ditantang, jadi. Kita saling menantang nih, gue. Iya, jadi gini, kalian pasti tahu tim Sukabumi dan Bandung itu selalu battle. Gitu. Kita selalu battle. Pertama kali kita ketemu, kita ngelakuin ricis. Abis itu kita lomba makan lagi. Bakso, astagfirullah. Kali ini kita bikin lagi challenge berdua, tantangannya. Penasaran kayak gimana tantangannya? Nih, saksiin nih videonya nih, lihat aja check sendiri it out. Deh. Check it out. Bisa gue, walaupun di sana ada Young Black, di sini ada Young Black. Walau inisial saya tidak bisa nge-rap, whatever lah, pokoknya mah itu yang gue bisa. Gue mencoba untuk nge-rap, walaupun aku tidak bisa. Jangan lupa challenge-nya. Jangan lupa challenge-nya. Jangan lupa challenge-nya. Alright. Tahu, aku tidak tahu. Apa gear? Apa gear? 100 cabenya 100, ayo makan 100 cabe, 1 ting 10 telur, hasil 10 telur. Wow, itu banyak sekali. 10 telur, 100 cabe, itu banyak banget kayak di Bang Ade. Yo, yo, itu bakal gua kepedesan. Neng Eli, ayo Sang Ricky, mencoba ini untuk mendapatkan subscriber lebih banyak. Oh my god, itu video tantangan paling gokil. Serem juga sih si Blacknya, Young Black. Kita akan menerima tantangannya dengan lagu rap juga dong. Gimana? Yo, Young Black. Gary, terima kasih telah menantang kami. Kita ready to fight back. Yo. 10 telur, 100 cabe, lu kira enggak pedes? Itu pedes. Tahu enggak sih lu? Menabitnya. Young Black. Peraturannya adalah kita akan habisin ini secepat-cepatnya pakai timer, cuma dikasih 10 menit tanpa minum. Oke, kalian penasaran enggak gimana cara bikin telur ini? Kita lihat videonya dulu. Di sini bahan-bahannya yang aku pakai ada 10 butir telur. Jadi masing-masing tim kita pakai 10 butir telur dan 100 cabe. Di sini aku pakai daun bawang aja sih, bebas, pengen campur apa aja bebas. Cuma di sini aku pakai daun bawang aja. Sekarang aku akan hitung cabenya. 1 2 3 4 5 No.
97, 98, 99, 100, malah lebih 1 dong. Enggak, tadi lu hitungnya ada 1 yang salah. Oh gitu? Iya, benar. Ya udah benar ya. Aduh, ngos-ngosan cuma ngitung cabe. Oke, ini 100 cabe ya, guys. Kita pecahin telurnya. Nah, aku mau pakai totole sama garam. Dikit aja. Dan daun bawang kita masukin. Oh my gosh. Blender cabe dulu. Martabak aja guys, martabak cabe, martabak cabe dengan topping telur. Lihat, oh, sekarang aku akan kasih sedikit blue band. Oh my god, yang ini gede banget. Wow. Hop. Oke. Oke, sekarang kita makan. Sebelumnya kita akan potong kayak pizza gitu. Potong. Timernya kita potong dulu kali ya. Bawa timernya. Iya dong, kita potong dulu, baru kasih timer. Ini kayaknya kalau pakai nasi lebih enak loh. Coba boleh pakai nasi. Kayaknya enggak usah pakai ini deh. Ya kalau enggak berantakan kan. Dulu kan makan udah kayak cacing kepanasan gitu. Kelihatan ya? Ini timernya. Oke. Ready? Sudah kita giniin. Kelihatannya sih nggak pedes guys, karena kecampur sama daun bawang dan telurnya juga. Tapi ini pedes, kelihatannya pedes. Sih pedes. Oke, okay, mulai ready. Ready. Oke, okay, jalan. Cheers dulu. Oh, iya. Cheers. Ayo makan. Ayo makan. Makan. Mateng belumnya. Yes. Enak loh. Enak loh. Kalau pakai nasi kayaknya oh my god. Kalau pakai nasi, aduh.
Ya mulai. Gue kerasa gak? Gue kalau cepet ini susah nafasnya. Bentar. Belum terasa pedesnya sih, tapi ada pedes, tapi enak guys. Udah mulai. Enak loh. Gua makan satu ini, lu makan dua ini ya. Oke. Masih panas. Enak loh. Dengan martabaknya cepet lu gitu, ga pakai apa-apa. Ini kalau ada ayam apa, dagingnya bisa. Ini kayak martabak Padang tau gudenya. Oh iya, bukan martabak. Telur. Masih telur Padang. Udah mulai keringetan ya. Ini lopi gak pedes loh. Iya ya. Ini gak telur pedes. Pedesnya, pedesnya enak guys, jadi gak bisa dimakan gitu lah. Ini bener-bener kayak tau gue jurat. Atau mungkin karena dia di dalam telur gitu. Iya, kayak gitu, kayaknya gak dicampur kan. Pedes. Oh my god. Enam menit. Sisa 6 menit lagi. Setengah-setengah lah. Bisa habis. Oh my god. My goodness, my goodness. Enggak gini. Oh my goodness. Oh my goodness. Bibir saya kan seksi banget ya. Goodness. Kalau seblek, seblek. Kerasukan seblek mah. Udah mulai kenyang. Enak. Enak, enak. Pedas, enak. Mulai kenyang banget. Kenyang. Lebih dong. Oh, dikit lagi dong. Enggak, gue gak bisa, udah gak bisa buka mulut gak? Dikit lagi, boleh gak? Hai. Baby. Hai, baby Ben. Ya bangun. Bentar ya. Mami gak bisa cut, Ben. Sorry, Ben. Lu kenyang kok, beneran gak bisa buka mulut lagi gue. Ini dong. Sumpah gue gak bisa buka mulut lagi. Gue makan lebih banyak loh. Apa? Sama deh. Cepetin gue temennya. Tutup Glenn pintunya sayang. Bentar ya. Oh god. Terakhir paling susah pasti yang terakhir paling susah Glenn. Udah habis. Oh my god. Habis. Habis. Jangan dimut, jangan dimut. Oke, boleh minum ya. Ini udah berapa? 4 menit, udah berhenti dah. Yes. Kita berhasil. Kenapa sayang? Enak banget. Enak sih, tapi kalau pertama-tama 1-2 tuh enak banget guys. Pakai yeah. Nasi hangat-hangat. Apa ya tuh pasti enak banget. Tapi kebanyakan kita... jadi enak. Oke, okay. Kalian cek juga ke channelnya Gary Giriansyah. Dia juga ngelakuin 10 telur, 100 cabai, 1000 penderitaan. Satu tim, jangan lupa tuh. Ya, gak usah ngomong satu tim lagi. Sekarang Sukabumi sama Bandung
lebih baik bertemenan aja lah. Iya, kita damai aja lah, gak usah battle-battle, gak usah versus-versus. Batal, batal. Sorry, salah. Apa sih namanya? Damai, kita peace. Sekarang kita mau nyemil cantik. Di sini aku ada Ektar. Telur lagi. Iya benar. Kita bisa makan telur. Ini tapi, Ektar. Iya, ini dari siapa sih? Kiriman dari Aloga. Ini kalian. Ini recommended banget guys. Ini dari Agola. Aloga. Aloga. Ini dari Aloga. Ini juga ada yang warna hitam. Ini dari arang, kalau yang hitamnya dari arang. Ini tau gak dari apa? Ini dari arang. Iya, dari arang ini guys, kalau yang hitam. Ini udah makan telur 5 biji ya. Tadi kan 10, bagi 2, 5. Sekarang makan lagi. Ini aku masukin ke kulkas. Tapi tetap enak guys. Emang garamnya, tapi kalau masuk kulkas tuh bisa 3-5 hari kata cicinya. Nah kalau kalian pengen, maksudnya udah dimasukin kulkas nih, pengen renyah kan, apa sih namanya, pastrinya atau pastrinya, kalian ovenin aja sebentar. Itu yang arang ya? Kasih liat dong, deketin. Oh, arang itu bagus buat kulit, kemeremajaan kulit sama jerawat. Banyak sih kegunaan atau manfaat dari arang. Ini enak banget sih. Oke, okay, buat kalian yang pengen pesen ini, nanti kita taruh di deskripsi bawah. Kalian tinggal klik ke Instagramnya, langsung beli aja. Dia ada LINE, ada WhatsApp, ada Instagram, ada BBM. Oke, okay, sekian dari video ini, and bye-bye.